Selamat datang kembali di channel Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh bersama saya Uda Wahidin yang selalu setia berbagi dengan teman-teman sekalian. Pada video tutorial kali ini saya akan menyajikan teknik yang simple bagaimana ekspor data orto mozaik berdasarkan batas dari SHP. Saksikan terus video ini. Jika pada video sebelumnya tentang bagaimana mengolah foto udara drone menggunakan aplikasi AgiSoft, proses ekspor dilakukan untuk mendapatkan data ortofoto berdasarkan keseluruhan wilayah yang diolah. Untuk melakukan ekspor berdasarkan batas yang kita inginkan, terlebih dahulu siapkan batas area yang akan digunakan untuk memotong foto udara yang diolah pada AgiSoft, sehingga pada saat diekspor hanya bagian yang ada pada area yang kita batasi dengan SHP saja yang diekspor. Baik, langsung saja pada aplikasi AgiSoft, data yang telah diolah menjadi ortofoto sampai pada tahap orto mozaik. Seperti contoh ini, cang 1, tambahkan terlebih dahulu data SHP dengan cara klik kanan, import, kemudian import shape atau file import shapes. Kemudian dari lokasi penyimpanan data SHP yang akan kita gunakan, tekan tombol open. Nah, saat ini sudah ditambahkan satu file SHP. Kemudian langkah berikutnya adalah klik pada SHP yang baru saja ditambahkan, kemudian pilih set boundary type menjadi outer boundary sehingga ditandai dengan garis putus-putus berwarna hitam pada garis putih dari SHP yang telah kita tambahkan. Setelah itu lakukan penyimpanan dengan cara ekspor orto mozaik atau klik kanan ekspor orto mozaik sama cara ini, kemudian simpan pada folder yang kita inginkan. Kemudian tekan tombol save. Teman-teman bisa mengatur sistem proyeksi, sistem koordinat. Kemudian jika seluruh pengaturan sudah sesuai dengan kebutuhan, tekan tombol OK.
hasil ekspor bisa kawan-kawan perhatikan. Kita coba membukanya di aplikasi RJS. Add data. Jadi sebelumnya data keseluruhan area ortomozaik setelah diekspor menggunakan batas SHP, maka hanya bagian yang dibatasi saja yang diekspor. Seperti ini. Untuk menghilangkan background, pada video sebelumnya telah saya sajikan juga bagaimana cara menghilangkan background warna hitam ataupun putih, yaitu pada layer properties, symbology, kemudian klik kanan, oke. Untuk warna putih adalah 255. Setelah mencentang display background value, masukkan angka 255 pada ketiga RGB kolom RGB, kemudian apply, maka backgroundnya telah hilang. Selain mengekspor pada format TIFF, kawan-kawan juga bisa melakukan ekspor untuk format yang lain. Ekspor ortomozaik, kemudian diekspor untuk bisa dijalankan pada Google Earth dengan format Google KMZ. Kemudian tekan tombol save dan OK. Selanjutnya file hasil ekspor KMZ sudah bisa dijalankan di aplikasi Google Earth dengan cara double klik. Kita akan lihat hasilnya, apakah dia hanya diekspor berdasarkan batas SHP yang kita tentukan atau tidak. Oke. Hasil ekspor KMZ juga sudah dibatasi pada area SHP yang kita buat. Cukup mudah tutorial ini, mudah-mudahan bisa dicoba oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.